Orang yang meninggalkan sholat berarti dia melakukan dosa besar, karena sholat itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Nah, kafir di situ apakah kafir jahid, kafir kharij anil millah, keluar daripada Islam, atau kufur nikmat? Nah, ini perlu didudukkan. Kalau ada orang minum khamar, apakah perbuatannya itu mengeluarkan dia dari Islam sehingga dia kafir, atau dia setakat fasik? Maka muncul pula dua kelompok bid'ah yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah lawannya bid'ah. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Dulu kalau disebut ahlus sunnah, lawannya adalah ahlul bid'ah. Ahlus sunnah meyakini manusia punya ikhtiar, manusia punya usaha, manusia punya amal. Tapi Jabariyah mengatakan manusia tak ada amal, ahlul bid'ah. Qadariyah tak percaya kepada takdir, tak mengikut pada sunnah, ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, Abul Hasan Al-Ash'ari. Lalu kemudian masalah pelaku dosa besar. Bila ada orang melakukan dosa besar, kata Khawarij, maka dia kafir, kekal dalam neraka selamanya. Ini yang paling keras, Khawarij. Datang Murji'ah. Apa kata Murji'ah? Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman pezina, iman peminum khamar, iman pencuri, sama dengan iman Nabi. Ini keluar daripada ahlu sunnah. Mereka ini bercanggah, bertolak belakang. Kata Khawarij, bila ada orang minum khamar, kafir, masuk neraka jahannam. Bila ada orang berzina, kafir, masuk neraka jahannam. Bila ada orang mencuri, kafir, masuk neraka jahannam. Ini Khawarij. Datang Murji'ah. Kata Murji'ah, berzina, mencuri, minum khamar tidak menyebabkan iman berkurang, kerana iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dua kelompok yang bercanggah, dua kelompok yang kontradiktif, dua kelompok yang tidak sejalan. Yang satu mengatakan pelaku dosa masuk neraka kekal kafir, yang satu mengatakan orang yang melakukan dosa maka dia tidak mempengaruhi imannya. Kira-kira yang sekarang ini banyak Khawarij atau Murji'ah? Murji'ah. Maka dia tenang saja dia minum. Awak kenapa minum khamar? Yang penting iman saya ada. Masalah saya minum ini tak apa-apa. Nah, ini Murji'ah nih. Nanti kalau jumpa ada orang, siapa minum khamar? Kafir, neraka jahannam. Khawarij. Zaman berganti, musim berubah, kelompok-kelompok yang dulu ada muncul, datang, bangkit lagi kembali. Sekarang abad 21, Khawarij ada, Murji'ah ada, Jabariyah ada, Mu'tazilah ada, Qadariyah ada. Walaupun namanya tidak saya tak jelaskan nama, tapi pemahaman orang masuk dalam lima: Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah. Nah, bagaimana dengan ahlu sunnah wal jamaah? Kita tanya dia dulu. Kamu kenapa minum khamar? Saya minum khamar kerana saya suka. Percaya kamu pada ayat Quran yang mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan? Saya percaya, tapi saya belum sanggup melakukannya. Maka orang ini tidak kafir, tapi dia fasik. Dia tetap masuk neraka, tapi nanti setelah dicuci, dibasuh, dia tetap juga pada akhirnya masuk surga. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Dia fasik, tapi dia tidak kafir, kekal dalam neraka. Tapi bila dia berkata, aku minum khamar sebab aku suka khamar, adapun yang ayat dalam Quran itu aku tak percaya, nah, ini orang kafir. Maka tidak serta-merta mudah mengkafirkan orang,
kerana bila kita kata dia kafir padahal dia tak kafir, maka kitalah yang kafir. Untuk itu perlu kita tanya dulu, awak tadi minum khamar, ya, mengapa minum khamar? Sebab menurut saya ayat tentang khamar itu tidak relevan, tak cocok, tak sesuai lagi dengan zaman. Ini orang kafir, halal darahnya. Mengapa begitu? La ya'illu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Sesiapa yang membunuh maka dihukum bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina. Orang yang berzina sudah menikah, dia tidak dipancung tapi dirajam, dilempar batu hingga mati. Supaya dia tidak lari, digali tanah, dikubur sekerat badannya, lepas itu lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, meninggalkan agama, mengingkari syariat Islam. Tak sesuai syariat Islam ini untuk zaman sekarang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran? Wa takfuruna bi ba', yang sebagian kalian kafirkan. Maka terimalah Al-Quran secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah, terimalah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Jangan mengikat macam ikat tali sepatu, tali kasut. Terasa sempit dilonggarkan, terasa lapang disempitkan. Kalau ikatnya simpul mati. Terima dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Salat terima, puasa terima, umrah terima, haji terima, hukum zina terima, hukum curi terima. Jangan berkata masalah salat aku terima, puasa aku terima, tapi untuk yang lain ini nampaknya aku lebih faham daripada Allah Ta'ala. Ini orang tidak menerima Islam secara sempurna. Islam isi alam sahaja, bukan Islam agama sebagai way of life, jalan hidup yang dipakai dari lahir sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi.